Utang negara merupakan urat nadi pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan. Karenanya, penerimaan negara harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel. Upaya menciptakan sistem pengelolaan negara yang modern, transparan, dan akuntabel ditempuh melalui sejumlah inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah aplikasi Dashboard Penerimaan Negara. Aplikasi ini merupakan bagian khusus dari modul penerimaan negara MPN G2 yang dikembangkan untuk memonitor data transaksi setoran penerimaan negara secara elektronik. MPN generasi 2 sendiri merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan rangkaian proses penyetoran, pencatatan, sampai dengan pelaporan penerimaan negara secara elektronik dan telah diterapkan secara nasional mulai tahun 2015. MPN G2 memungkinkan wajib pajak, wajib setor, dan wajib bayar menyetorkan penerimaan negara kapanpun dan dimanapun. Melalui MPN G2, transparansi penerimaan pajak dan royalti dari sektor sumber daya alam menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah memenuhi EITI, Standar Transparansi Internasional di bidang industri ekstraktif. Aplikasi Dashboard MPN Generasi 2 memiliki keutamaan fitur meliputi Dashboard Harian Penerimaan, Live Transaksi, Monitoring Penerimaan, Grafik Sebaran Penerimaan, Penyajian Laporan Penerimaan, dan Pencarian Transaksi Penerimaan. Fitur-fitur tersebut menghadirkan sejumlah manfaat dan keunggulan, yaitu validitas informasi, real-time dan real-count, akurat serta sesuai kebutuhan. Alur data yang terintegrasi dan lengkap, meliputi beragam jenis penerimaan, jenis mata uang, biller, dan periode penerimaan. Memudahkan pengawasan dan memastikan penerimaan benar-benar masuk ke kas negara. Menjadi alat bantu keperluan manajerial bagi pihak berkepentingan. Basis web memungkinkan mobilitas penggunaan yang tinggi karena data dapat diakses dari mana saja. Dengan aplikasi Dashboard Modul Penerimaan Negara Generasi 2, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah penerimaan negara yang disetor oleh masyarakat benar-benar masuk dan tercatat di dalam kas negara. Aplikasi Dashboard MPN G2 merupakan inovasi yang berkontribusi nyata bagi terciptanya pengelolaan penerimaan negara yang lebih baik, modern, transparan, dan akuntabel.